Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama saya dengan Topanto. Oke, gimana malam ini? Apakah kalian capek sudah keliling ketiga tempat kondangan? Selamat istirahat dulu dan mendengarkan review film dari saya sebelum kalian menonton film yang di samping ini bernama Oddity. Oddity ini dalam arti kata keanehan. Silakan ditonton di bioskop kesayangan kalian. Ini film yang sangat-sangat misterius banget. Horor dicampur dengan jump scare yang sangat bervariasi. Nikmat sekali ini film Oddity-nya. Serius, sumpah asli keren banget. Tolong dibantu like dan follow untuk akun ini supaya saya lebih semangat untuk mereview film-film yang ada di tanah air Indonesia tercinta ini. Terima kasih yang sudah follow. Selamat menyimak untuk review film Oddity ini ya. Terima kasih. Oke, bestie, ini adalah tiket nonton film Oddity. Ini adalah tiket nonton special screening undangan dari media. Terima kasih Fit Picture atas undangannya dan terima kasih juga untuk bestiku yang sudah menemani saya ke acara special screening film Oddity ini di tanggal 18 September 2024 di hari Rabu di jam 7 malam. Silakan ditonton di bioskop. Film Oddity sudah tersedia di seluruh bioskop tanah air tercinta ini. Dengan film Oddity ini, horor misterius kalian akan dirasakan. Misterius bagaimana si Darcy ini melakukan keanehan-keanehan di rumahnya Ted ini. Dan banyak juga jumpscare-nya bervariasi yang bikin kalian tegang, cengok, dan gemeteran. Silakan ditonton di bioskop ya, bestie. Oke, bestie, dari penilaian website review Rotten Tomatoes ini, film Oddity sangat fresh filmnya dan mendapatkan respon positif dari penonton juga dengan nilai 77%. Wow, ini bagus banget, serius, sumpah asli film Oddity ini bagus banget. Dengan horor yang fresh banget, kalian akan mendapatkan hiburan di Oddity ini. Film Oddity, scene pertama ada wanita berbaju coklat. Oke, bestie, penilaian dari website resmi review perfilman film barat ini, Rotten Tomatoes film Oddity sangat fresh filmnya dan mendapatkan respon positif dari penonton dan kritikus perfilman di luar negeri ini juga dengan nilai 77%. Wow, ini bagus banget, serius asli film Oddity ini horornya fresh banget dan banyak bervariasi jumpscare ya. Film Oddity scene pertama ada wanita baju coklat. Wanita mandiri memperbaiki rumah seorang diri dengan rumah gede yang sangat luas dan jauh dari tetangganya. Dan suasana rumahnya benar-benar serem. Ketika malam hari tiba, bestie, lalu ada pria yang mengetuk jendelanya. Siapa ya? Silakan ditonton di bioskop saja. Intinya, bestie, film Oddity dari negara Irlandia ini bercerita tentang seorang wanita yang bisa melihat kejadian aneh bernama Mrs. Darcy yang mengunjungi iparnya bernama Ted untuk mengungkap suatu misteri dan mempunyai benda-benda antik dan aneh-aneh seperti kelinci ini memakai baju karung ya. Dan suasana rumahnya juga sangat gelap dan misterius banget, bikin merinding banget ketika film ini sudah diputar di bioskop kesayangan kalian. Suasana rumah Ted Timmis ini, rumahnya sangat besar, bestie, ada tingkatnya dan diisi hanya 2 orang saja. Dengan suasana minim cahaya lampu alias gelap banget rumah Ted ini dan dilengkapi juga CCTV. Ini juga di scene ini ada jumpscare yang bikin kalian teriak, serius asli saya teriak ini sambil refleks banget ya. Dalam bioskop juga penonton juga ramai banget teriaknya. Asli ini fresh banget film horor ya. Item-item digambar film Oddity ini dari lukisan bel sangat misterius banget. Akan tetapi ini adalah kunci dari film ini.
jalan, dan ada penjelasan di film Oddity untuk item-item itu. Besti, asli misterius banget. Ini juga ada foto yang kembar si Danny dan Mrs. Darcy, ternyata kembar ya. Acting dari pemeran utama dan pemeran pendukung di film Oddity dari negara Irlandia ini semuanya bagus banget dan bikin merinding alur ceritanya. Dengan make up yang juara, dapat banget hal horor dan misterius itu, Besti. Lihat aja di gambar ini ya, begitu bagus banget dari scene per scene-nya. Dari item boneka seperti mumi ini mempunyai bolongan 3 yang Sienna, perempuan pacarnya Ted ini, kepo banget dan membongkar rahasia boneka yang nantinya bisa bergerak dan dikendalikan oleh seseorang, Besti, menggunakan darahnya. Ini sih tiap lubang itemnya berbeda-beda ya, Besti. Silakan ditonton kengerian film Oddity ini ketika scene ini sudah diputar. Ada kata-kata yang serem di film Oddity ini, Besti, yaitu connected, yang diucapkan Darcy Odelio. Itu langsung merinding gua, asli connected. Ketika Darcy masuk ke rumah iparnya bernama Teti Miss ini, suasana rumah ini langsung berubah. Merinding, teror demi teror dialami Yana sang pacar Ted ini ketika si Yana menemani Darcy dan Ted lagi di luar rumah. Bener-bener Yana kasihan banget diteror oleh keanehan-anehan di rumahnya si Ted itu. Si Darcy, wanita berambut putih salju ini, memiliki keanehan yang dirasakan Ted ketika mereka deep talk bersama-sama menyelesaikan kasus yang aneh dialami oleh sang istri Ted ini, Besti. Si Darcy kayak punya indera keenam, bisa melihat kejadian-kejadian di belakangnya Ted itu. Kenapa si Danny Timis ini meninggal dunia ya, di dalam tenda. Film Oddity dari negara Irlandia ini, dari alur cerita yang bagus, nggak bikin bete, misteriusnya banyak banget, jadi penonton penasaran, dan minim jump scare di awal film. Dan 30 menit film Oddity dari negara Irlandia ini berjalan di layar besar, Besti. Film Oddity ini, Besti, dengan kombinasi suara-suara kecil seperti suara langkah kaki kena kayu dan suasana yang sunyi yang dipadu dengan scoring yang begitu intens, membuat penonton merasa tidak nyaman seperti saya ini selama menonton film ini, karena jumpscare yang mulai berasa di pertengahan film Oddity ini terornya begitu luar biasa, bikin teriak. Karakter-karakter di film Oddity dari negara Irlandia ini juga sangat gampang diperkenalkan secara sat-sat-sat-sat, Besti, tanpa perlu banyak penjelasan. Nah, Besti, si Caroline Bracken perlu diapresiasi loh, tepuk tangan, karena mampu memainkan dua karakter, Danny berambut coklat dan Darcy berambut putih salju ini, sekaligus di film ini. Dan gua kira dua orang loh pemeran Danny dan Darcy ini, ternyata satu orang dua peran, luar biasa. 30 menit film Oddity dari negara Irlandia ini mau habis, film ini makin mencekam dan flashback dibahas dengan runut dan jelas ya, Besti, sekali tentang mantan istrinya Ted, teror dari sang mumi dan arwah istrinya Ted makin sering muncul di film Oddity ini. Yang suka horror misteri ini, film kalian, Besti, serius, asli recommended dari saya, Topanto. Darcy, wanita berambut putih, bisa melihat ke masa lalu dari menyentuh barang berharga dari yang punya barang. Jadi langsung ketahuan asal-usul barang itu. Lalu scoring musik seram dan tegang menemani film Oddity ini, horror misterius, Besti. Film horror misteri Oddity ini, jumpscare-nya bervariasi ya, Besti. Rasakan sendiri teror dan jumpscare di bioskop kesayangan kalian. Saya jamin, pasti kalian menjerit ketakutan
ketika jump scare-nya muncul di layar lebar dan suara Dolby Atmos menemani kalian. Terima kasih dari review film Oddity ini. Silakan ditonton. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu perfilman Indonesia.